Ở đi chú lưới. Thầy tử. Phiêng. Móp móp móp. Aduh, seger banget abis mandi. Pasti lagi handuknya dia taruh di atas kasur. Tunggu nah, saya kasih bagianmu. Saya bilang memang pasti di kasur. Kenapa tidak ada? Ya Tuhan, kenapa anakku berbeda? Melaporkan langsung dari tempat kejadian. Keadaan di sini cukup keos ya, karena telah terjadi peristiwa langka. Seseorang anak memakai handuk langsung menyemurnya. Biasanya ditaruh di kasur. Oke, kita akan tanya tetangganya ya, tetangganya. Oke, saat ini saya bersama tetangganya. Bagaimana tanggapannya, Pak? Tanggapannya? Oke, kita akan tanya mamanya saja ya. Oke, saat ini saya langsung bersama orang tuanya. Bisa dijelasin kejadiannya, Bu? Dia itu habis mandi, seharusnya disimpan handuknya di tempat tidur. Tapi ini dalam sejamur. Dia bukan anakku, dia berbeda. Dia berbeda. At the water park with my man. Toxic, all ambitionless, so rude and always negative. I need new. Oh.
vas a dejar? No hay pedo.